Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lama tidak paham dan rasanya kurang seru. Kok Minggu Paskah kedua dijadikan hari raya kerahiman ilahi, dino riyoyo welas asih dalem Gusti. Seolah-olah buat hari raya yang lain itu nanti, tidak dekat-dekat Paskah, wong kita baru merayakan Paskah. Semakin tidak seret ketika ternyata merayakan hari raya kerahiman ilahi setiap hari Minggu Paskah yang kedua biasanya disertai dengan novena koronka kerahiman ilahi. Dan itu mulainya adalah pada Jumat Agung. Bayangkan Jumat Agung, Jumat yang suci, Jumat kepada salib kita fokus untuk bersyukur, mencintai, mengagumi, menyatakan bakti kita kepada Allah. Bahkan altar pun tidak dihias, bahkan nyanyian bunyi-bunyian tidak ada, supaya orang fokus pada penebusan. Lah kok hari itu adalah hari pertama novena kerahiman ilahi. Dan itu hari-hari yang baru sibuk-sibuknya. Saya tahu di antara Anda yang ada di sini, poho opo mesti. Aku ra ngerti ji. Aku lali. Enggak apa-apa, tetapi itu yang nyatanya. Saya tentu saja melakukan itu karena saya adalah salah satu devosan kebaikan dan welas asih dalam Gusti, yang kemudian setiap malam jam 9:30 bersama umat dimanapun berada, hampir di 5 benua bahasa Indonesia, itu mendaraskan koronka setiap jam 9:30 malam. Dan malam nanti adalah hari yang ke-9 novena kerahiman ilahi melalui YouTube. Jadi mengikutinya secara daring atau secara virtual. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang atau tahun-tahun terakhir ini saya plong, mudeng, tumleng menjadi dijelaskan dan sukacita. Kenapa? Karena bukankah penebusan yang kita rayakan pada hari raya Paskah itu juga welas asih dalam Gusti? Bukankah ketika gereja memuncaki imannya dengan perayaan rangkaian Paskah, Yesus yang mengorbankan dirinya sengsara Bapa dan bangkit, itu melulu karena Allah berbelas kasih, melulu karena Allah penuh kerahiman kepada kita? Amin. Pasti dong. Amin. Pasti ya. Amin. Bukan karena transaksi antara kita dan Allah sehingga ada penebusan, ada Paskah. Bukan hanya pada mereka yang suci, mereka yang aktif, mereka pengurus gereja, mereka yang rajin berdoa, mereka yang terus-menerus merayakan sakramen, yang mendapatkan penebusan Paskah. Allah tidak menunggu ketika orang bertobat, ketika orang mengaku, ketika orang datang, ketika orang mempersiapkan diri lalu menebus. Enggak. Entah siapakah saya yang cara membina hidup dan menyelenggarakan hidup seringkali amburadul sakdelme dhewe, Tuhan datang mengutus anaknya untuk membayar lunas dosa Anda, dosa saya, dosa dunia. Amin. Haleluya. 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 Benar seperti itu teologi kita. Maka welas asih atau kerahiman Allah itu bukan hal, bukan tema yang berbeda dengan Paskah. Karena Paskah terjadi berkat Allah
yang berbelas kasih. Oleh karena belas kasih Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kerahiman Tuhan janjimu terjadi bagiku. Yuk, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tangkajaku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Karena belas kasih, karena kemurahan Tuhan, kita diselamatkan. Karena belas kasih, karena kerahiman, sekarang saya hidup. Karena belas kasih, karena kerahiman, toh saya relatif sehat. Karena belas kasih dan kerahiman, saya bisa membina rumah tangga saya, misalnya Anda. Karena belas kasih dan kerahiman Allah, akhirnya saya hampir lulus kuliah. Karena belas kasih dan kerahiman Allah, aku sangat antusias untuk mengimani Tuhan. Karena belas kasih dan kerahiman Tuhan, hidupku menjadi berarti, bermakna. Bukan atas jasa kita. Saya pun meyakini sejak beberapa tahun yang lalu dan semakin yakin, bahkan saya menjadi imam karena belas kasih Allah. Agus kini rada tak dadi iman jurar bagi opo. Menawa ngono Gusti Allah. Mesakake tak timbalane dadi romo. Menawa lho. Tetapi pastilah unsur terbesar dalam menjawab panggilan hidup adalah Gusti Allah belas kasih. Dan itu juga terjadi pada semua pengalaman hidup Anda dan pengalaman hidup saya. Amin. Maka rayakanlah belas kasih Allah, Tuhan yang berbelas kasih. Ini perangan nomor siji saka khotbah. Perangan sing nomor loro, sing pungkasan terakhir adalah sewajarnya saya dan Anda yang mengalami belas kasih Allah kemudian bertindak, menimbang, mengambil keputusan untuk bertanggung jawab pada tiap kewajiban dan sukarela pelayanan juga atas dasar hati sing belas kasih, hati yang berbelas kasih. Jadi enggak perlu uring-uringan yang benar seperti apa. Ning ketika aku melakukan, hatiku dipenuhi oleh belas kasih. Bahwa dengan demikian aku keliru, yongko digandani. Bapak Suci Fransiskus ngendiko rikolo tahun kerahiman tahun 2016 jubili kerahiman. Ngedikani mengkini ono ing buku. Aduh lah itu. Fultus misericordia ya dokumen. Ngendikane seperti ini. Yen kowe iki kejlomprong nganti kowe iki ora iso ngitung gedine welas asihmu nganti bangkrut bejo. Itu menohok lo ya. Kalau paroki atau gereja ini dalam mengeluarkan anggaran yang daki-daki kemudian kecolongan untuk program-program belas kasih, rasa disesali ning bejo. Keren lho kuwi, keren lho. Buririn keren lho kuwi ya. Ya. Jebule sing bejo kuwi nek gereja ki nuduhake
memberi kesaksian welas asih dalam Gusti. Ana ing dokumen liya bapa suci iki yo ngedikake. Cilaka yen pasamuan kuwi dadi-dadi kabeh prosedural nganti lali yen ning ngarep pintu gereja iki wong dodok-dodok mergo ngelih. Lan Gusti Yesus ana ing wong-wong mau. Cilaka. Kalau gereja itu menjadi sangat prosedural sehingga hal-hal yang biasanya mudah dilakukan dengan sepele menjadi berbelit-belit untuk mendapatkan belas kasih dari gereja bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Kuwi dokumen gereja lho itu Romakus kan duduke dokumen kuwi. Sing siji mau tak sebut ning Cultus Misericordiae, sing kedua ning dokumen Gaudium Evangelii artikel 49. Cek. Jadi saudara-saudara, panggilan setiap pribadi, mungkin Anda adalah orang-orang yang disiplin di tengah keluarga. Mungkin saya adalah seorang pengurus kepengurusan di lembaga kemanusiaan, pemerintahan atau gereja ini. Tetapi ketika mengambil pilihan dan keputusan, dasarono kanggo ati sing penuh welas asih. Yen aku raiso, jur sapa sing bantu. Ketika kita menimbang dan mengambil keputusan, dasarono welas asih. Saudari-saudara, ini bukan omongan soal lembaga, tetapi soal dari hati ke hati ketika kita menimbang dalam relasi dengan orang lain. Timbangan kanggo ati sing welas asih, apa sing kudu ndak aturake, apa sing apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku lakukan bagi orang lain. Dan itu kiranya pesan hari ini ketika bacaan pertama juga diceritakan bahwa para rasul dan jemaat setempat itu hidup rukun dan bahkan mereka menjual harta milik mereka supaya si satu terhadap yang lain bisa saling membantu dan hidup berkecukupan. Itu dikatakan Bu ya. Dan itu sangat menjadi panggilan bagi para rasul sebab mereka telah melihat Tuhan. Ketika Thomas hadir, mereka mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Dan Thomas mengatakan, aku ra percaya. Saudari-saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang telah melihat Tuhan. Amin. Ayo masuk ke dalam hati, dalam setiap pilihan, keputusan, pertimbangan, dan action kita. Entah di tengah keluarga, ada banyak anggota keluarga yang sangat menjengkelkan hati Anda. Bu adik, bu kangmas, bu mbakyu, bu ponakan, bu para tua. Menjengkelkan. Tetapi mari kita belajar menatap dengan hati yang penuh kerahiman, sebagaimana Allah telah menyelamatkan saya dan Anda karena kerahiman.